Yang juga menjadi sorotan lain adalah di tengah rencana kenaikan harga BBM bersubsidi BBM jenis solar di Samarinda, Kalimantan Timur langka. Warga berbondong-bondong mengambil kartu nomor antrean di SPBU Kelurahan Sidomulyo, Samarinda Ilir untuk membeli solar bersubsidi. Sejumlah warga bahkan harus mengantre berhari-hari untuk mendapatkan solar subsidi. Warga berharap tidak akan ada kenaikan harga BBM ke depannya. Dan hingga malam hari, saudara, antrean panjang kendaraan masih terlihat di salah satu SPBU Pohon Pule, Kota Ambon, Maluku. Antrean pembelian Pertalite sudah berlangsung dalam beberapa hari terakhir karena stok Pertalite yang terbatas. Salah satu sopir angkot-angkotan mengatakan dirinya bahkan harus mengantre setiap membeli BBM.